Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dedi dari Derosa Auto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan mendengarkan video-video Derosa Auto. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe, like, share ke media sosial agar supaya channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi yang sekiranya bisa bermanfaat. Dan buat teman-teman juga yang showroomnya atau mobilnya mau dibantu pasarkan, di review agar supaya bisa menjual dan semakin sukses jualannya, bisa menghubungi saya, Dedi, di nomor telepon deskripsi atau di bawah ini ada. Teman-teman bisa langsung klik. Insya Allah saya siap membantu teman-teman agar supaya bisa menambah referensi. Kebetulan teman-teman saya lagi ada di Kasia Motor bersama ownernya langsung. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mantap Om Dedi, sukses terus channel YouTube-nya. Kita lagi ada di Kasia Motor. Jalan perkenalkan dulu sebelumnya, silakan di depan. Halo teman-teman Derosa ya, nama channelnya. Oke, okay. Saya Yoga. Saya buka showroom di Jalan Imam Bonjol nomor 52 Karawaci Tangerang. Oke. Okay. Untuk nomor teleponnya bisa dibantu abangku. Nomor teleponnya 08 13 11 055 232. Oke. Nomor telepon tersebut tersambung dengan WhatsApp ya bang ya? Iya, tersambung dengan WhatsApp. Nah teman-teman yang mau kepoin langsung bisa japri ke nomor telepon beliau. Insya Allah dibantu fast respon dengan baik ya bang. Amin. Nah bang, kita mau update stoknya abang nih. Kira-kira mana dulu nih bang? Dari depan dulu aja. Oke, okay, baik. Oke, okay, kita ke depan. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bang, ini Avanza tahun berapa nih? Tahun 2015, tipe tahun E-Matic. 2015, tipe E-Matic. Iya. Pajaknya di bulan April pajaknya ya? Pajaknya SNK-nya alamat Depok. Mati dua kali mesti mati BBM. Mati dua kali mesti BBM. Oke, okay, pajaknya di bulan April. Berplat ganjil ya, teman-teman. Ya. Mati dua kali mesti BBM. Iya, murah. Murah. Kilometer berapa, Bang? Kilometernya 160.000. 160.000 tahun 2015. Tipe E-Matic. Tapi sudah double blower, sudah ada airbag ya, Bang ya? Iya, sudah airbag. Betul. Dan velgnya pun sudah di-upgrade racing ya, Bang ya? Iya. Bang, ini kalau nilai pajaknya berapa, Bang? Nilai pajaknya karena kena progresif di Depok, okay. Jadi lebih baik dibalik nama aja. Dibalik nama aja. Per tahunnya berapa, Bang? Per tahunnya kalau misalnya di PKB-nya cuma 2.700. 2,7. Ya. Berarti kali 2 ya. Kalau karena dia progresif di sana pajaknya jadi sekitar hampir mau 5 juta. Mau 5 juta. Iya, okay. Jadi kalau misalnya kali 2 bisa 10 juta. Sama betul. Dengan nilai BBN. Betul. Nah, lebih baik BBN langsung ya. BBN karena BBN pasti pajak progresifnya dia nggak kena. Nggak kena. Ya. Nah, ini kena kira-kira Bang harganya berapa, Bang? Harganya 115 udah terima nama pembeli. 115 juta sudah terima nama pembeli. Nama pembeli, letter B ya. Letter B. Oke. Okay. Atas nama pembeli letter B Jakarta Tangerang. Ya, Jakarta dan Tangerang. Balik nama 115 juta. Oh, sudah. Okay. 115 juta sudah termasuk balik nama. Oke. Okay. Tapi untuk wilayahnya yang dicakup oleh platnya B aja. Plat B. Ya. Baik, baik. Biar supaya enggak terpapar ke luar kota ya. Yeah. Kalau platnya A, plat F, ya balik namanya beda lagi. Beda lagi, disesuaikan lagi dengan harga ongkosnya ya. Iya. Nah, untuk kondisi masih sangat bagus, mulus, aman dari laka ya bang? Aman, aman. Tidak ada yang bekas banjir, bekas laka, nggak ada. Untuk mesin kira-kira bang? Untuk mesin kemarin udah di-tune up. Udah di-tune up. Iya. Jadi masih layak ya? Ini juga udah diganti. Udah diganti. Udah tinggal pakai aja. Udah tinggal pakai. Iya. Okay. Nah bang, untuk pembayarannya via cash atau kredit bang kira-kira bang? Pembayarannya via cash. Via cash aja. Kalau ya? Mau kredit bisa juga, cuma silakan bawa pembiayaan sendiri. Okay. Atau masukin ke Mandiri, mau masukin ke BRI kur, silakan aja. Silakan aja. Ikuti aja, cuman untuk pembayaran ke kitanya, kita hanya terima 115 juta sudah termasuk BBN ke nama pembeli untuk letter B. Oke. Okay. Untuk urusan
perleasingan biar konsumennya sendiri yang datang ke sono. Konsumennya yang urus sendiri. Gitu ya teman-teman, di sini tidak menerima pembiayaan kredit. Ya. Hanya cash aja. Oke Bang, selanjutnya. Yang ini Fortuner G-Matic Diesel. Fortuner G-Matic Diesel. G-Matic Diesel 2010. 2010, G-Matic ya. Diesel tahun 2010 ya teman-teman. STNK-nya Tangerang Kota. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan atau sama perorangan? Perorangan, pajaknya hidup. Pajaknya hidup. Hmm. Berplat ganjil untuk pajaknya di bulan April 2023 ya. Atas nama perorangan. Atas nama perorangan. Dan ini masih dipakai-pakai nih. Masih dipakai juga. Masih ongoing ya. Nah, platnya Tangerang Selatan teman-teman. Bodinya masih bagus, ban-bannya juga masih cukup tebal. Bannya baru. Ya. Oh, kilometer berapa, Bang? Kilometernya 150.000. 150.000. 140 sekian. 140 sekian. Servis record ya, Bang? Servis record buku manual sama buku servisnya enggak ada. Enggak ada. Jadi enggak tahu tuh servis record kilometer berapa. Tapi mobilnya masih sangat bagus ya. Iya. Masih sangat layak. Nah, harganya berapa Bang kira-kira Bang? Harganya 200 juta. 207 juta. 207 juta. Masih nego ya, Bang? Nego. Nego. Ya teman-teman yang ditawarkan 207 juta masih bisa nego. Teman-teman bisa langsung nego ke Bang Yoga. Insya Allah diberikan harga terbaik, win-win solusi ya Bang. Iya. Oke, selanjutnya Bang. Nah, selanjutnya ada VW nih Bang. VW Polo. Tahun VW 2012. Polo. 2012. Manual metik Bang. Metik. Kilometernya 76.000. Kilometer 76.000. Kalau yang ini diyakinkan servis record karena service buku record. Manual booknya semua ada dan selalu servis di full VW. Full set ya. Juga dua. Iya, full set. Ini bensin ya, Bang? Bensin. Oke. Okay. Nah, Polo PLB bensin Matic. Matic 2012. Pajaknya 1223. 1223. Panjang banget. Panjang. Wow, iya. Sepanjang tol Palimanan, teman-teman. Berplat genap untuk alamat SNK daerah Tangerang ya. Tangerang Kabupaten Serpong. Oke, kondisinya sih masih sangat bagus, layak pakai, siap pakai, ban-ban tebel banget, pajaknya juga apalagi. Mobilnya segar. Kilometernya berapa? Kilometernya 76.000. 76.000, teman-teman, atas nama perorangan ya, Bang. Atas nama perorangan. Bang, harganya berapa, Bang? Kasih best price, Bang. Harganya 115 juta, datang ke sini pasti dikurangin. Nah, 115 juta datang ke sini pasti dikurangin. Teman-teman datang ke sini aja dulu, sebelumnya janjian dulu. Ya. Oke, bagus banget mobilnya, rekomendasi 115 tahun 2012. Nah, ada lagi nih Mitsubishi Grandis. Wow. Tahun 2005. Mobil lawas tapi benar-benar masih segar banget ya, Bang ya. Tahun 2005 berplat genap. Iya. Pajaknya di bulan April Tangerang, hidup. Iya, Tangerang Kota. Hidup pajak ya. Pajaknya hidup Tangerang Kota ya, teman-teman. Atas nama perorangan, Bang. Atas nama PT. Atas nama PT. Tangan pertama dari baru atas nama PT. Atas nama PT tapi dari PT-nya baru. Bukan PT rental. Bukan PT rental. PT pabrik produksi timah ya. Oh, iya. Kilometernya berapa, Bang? Kilometernya ini 200 ribuan. Tahun 2005 ya masih worth it ya ukurannya. Dan apalagi kondisinya pun masih terimanya rapi pokoknya. Setiap beli di sini terimanya rapi. Terima siap rapi, pakai. Siap pakai. Nah, harganya berapa, Bang, kira-kira, Bang? Harganya cuma 70 juta. 70 juta nego. Nego. Sampai jadi ya, Bang? Iya, silakan. Nego sampai jadi, teman-teman. Harganya 70 juta. Masih sangat bagus unitnya juga. Matic-maticnya juga nggak ada yang rembes, kaki-kakinya juga nggak ada masalah. Matic-maticnya nggak ada masalah. Mesin nggak ada yang rembes, ya kaki masih enak, terima rapi ya. Iya, terima mobil rapi. Terima pakai. Nggak. Nggak perlu dandan lagi. Oke, selanjutnya, Bang. Mega Carry. Orang bilang Tayo. Tayo. Tahun berapa, Bang? Sudah ACPS tahun 2020. ACPS 2020, teman-teman. Pajaknya hidup. Plat ganjil, alamatnya daerah Jakarta. Tangerang Kabupaten. Oh, Tangerang. Tangerang Kabupaten, pajaknya September ya. Ya, kilometer berapa, Bang? September 2. Kilometernya 20.000. 20.000. Ya, teman-teman, kilometer 20.000 tahun 2020. Tahun 2020. Yang 1,5 ACPS. Harganya berapa, Bang? 97 juta. 97 juta. Oh, murah-murah loh di sini loh. Di luaran teman-teman bisa cek sendiri untuk harga ACPS 2020. 2020. Iya, kalau yang standar mungkin harga segitu masih mahal. Iya. Tapi ini yang sudah AC. ACPS. Pajaknya pun panjang. Bodi masih ori, Bang ya? Masih ori. Kilometernya asli itu, Bang. Asli, oh. Boleh bawa ke Suzuki. Oh, ini PT perorangan, Bang. Tangan pertama dari baru punya perorangan. Oh, iya. Nah, akhirnya hidup juga, Bang. Akhirnya hidup panjang. Ya, teman-teman enggak usah khawatir, mobilnya bagus, harganya kena banget, murah. Nah, itu lagi, Bang.
Ini pakaian apa jualan nih bang? Jualan juga. Ini Daihatsu Terios 2 merk deluxe. Kalau ini belum ada kamera 360 nya. Betul, berarti R custom ya. Betul. Nah ini pajaknya di bulan 11/23 November, panjang banget ya teman-teman. Berplat genap untuk alamat SMK Tangerang. Tangerang Selatan. Kilometernya berapa bang? Kilometernya 67.000. 67.000 teman-teman, full set 67.000. Buku manual book dan tahun 2019 teman-teman. Kilometernya masih sangat worth it ya. Terakhir servis di bengkel resmi di kilometer 30.000. 30.000 terakhir servis. Bannya masih sesuai. Masih tembus 2019. Ya. Iya. Ini manual metik, Bang? Manual. Teman-teman yang cari manual bisa langsung japri. Harganya berapa, Bang? 190 juta nego. 190 juta masih nego banget. Nego. Iya. No minus ya? Iya. Iya sih bang, mobilnya bagus banget. Belum dirapiin mobilnya om. Iya. Belum. Nanti teman-teman beli, terima rapi. Udah ikut di salonin. Ikut di salonin, dirapiin, ada PR-PR yang lain-lainnya bisa dibantu sama Bang Yoga. Oh, terimanya rapi. Terima rapi. Nah. Oke, ini selanjutnya nih. Ini mobil lawas nih, tahun 90, mobil yang terkenal seluruh dunia. Betul, apa tuh bang? Iya kan, Toyota Corona. Toyota Corona. Ini yang berapa cc ya, bang? Yang 16.600 cc, bertransmisi manual. Atas nama perorangan. Tahun 90. Tahun 90 ya teman-teman. Di mana pajaknya di bulan Maret, berplat ganjil untuk alamat SNK daerah Jakarta Timur. Ya, kalender Jakarta Timur. Okay. Pajaknya hidup 0323. Pajaknya Maret ya teman-teman, atas nama perorangan. Ya, siap tempur nih. Siap tempur bang. Iya, kaki-kaki AC, mesin juga. Masih jos ya? Masih jos. Gak ada netes, ngebul juga kalau pagi. Bang, ada yang keropos ya bang? Mohon maaf. Gak ada yang keropos ya? Iya. Nah, teman-teman dipastikan sama Bang Yoga, insya Allah gak ada yang keropos. Daleman interiornya juga masih orinya. Oh, daleman interiornya masih ori banget masih ya? Masih orinya. Oh, iya. Kalau body wajar ya. Iya. Tapi di beberapa bagian masih bagus nih. Untuk di kap mesin aja masih gembreng banget. Nah bang, ini kira-kira dijual berapa bang? 24.500 nego sampai jadi loh teman-teman. Wow, jarang-jarang ada mobil begini yang kondisinya fit tinggal pakai. Kalau ini karena tahunnya tua, ya kan takutnya ada kendala yang memang sebelumnya, karena kan saya kan pakai kan baru beberapa kali tuh. Betul. Dari ngambil ke rumah, sempat saya pakai bawa ke bengkel terus ke rumah lagi. Belum saya pakai buat kayak buat ngecek mobil atau saya pakai buat ada urusan keluarga yang luar kota. Jadi kondisinya kalau untuk mesinnya itu aja, mesin jamin ya, nggak akan ada kendala ya teman-teman. Insya Allah mobilnya kalau ada apa-apa kesini aja ya, ya bisa dibantu. Boleh, paling nggak ada garansi ya 2-3 bulanan kalau lagi. untuk mesin ya yang lain-lainnya enggak. Nah teman-teman dikasih garansi waranti mesin selama 3 bulanan kurang lebih ya. Dua bulanan untuk mesinnya. Tapi memang Toyota Corona aja ya. Iya benar. Tapi memang berani loh Bang Yoga kasih garansi mobil tua apa ngejam ya atau apa itu. Kalau ekstra pennya nggak nyala, radiatornya ada bocor kan mengakibatkan kan mesinnya itu. Betul. Jadi, betul. Betul. Insya Allah tuh jauh tuh dari jauh gitu. Dari hal yang tadi ya. Iya. Nah teman-teman 24.500 bungkus untuk harga langsung negosiasi ke Bang Yoganya langsung. Nah, Bang Yoga, ada hal-hal baru barangkali yang mau disampaikan untuk pemirsa Derosa Auto. Nah, teman-teman, ya kan, yang mau datang ke sini, konfirmasi ke saya, dalam sampai dengan akhir bulan ini saya kasih harga khusus. Harga khusus? Ya. Wow. Pokoknya, nego sampai jadi? Nego, ditelepon, sampai sini, dinego, boleh dinego lagi. Oh, aduh. Luar biasa, barbar banget loh. Eh, ada lagi bang? Saya rasa cukup. Makasih untuk Om Deddy. Siap. Kan udah meluangkan waktu ke Kasia Motor. Siap. Penjualan Kasia Motor. Siap, insya Allah. Mudah-mudahan juga lebih sukses lagi channel YouTube-nya. Amin. Dan yang paling penting berkah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sama-sama berkah juga ya bang ya. Amin. Doa. Karena ucapan adalah doa. Amin. Nah, berikut teman-teman yang telah kita sampaikan. Semoga bisa mereferensi, merekomendasi, dan bisa menjadi bahan tolak ukur buat teman-teman yang mau ambil mobil, baik itu cash atau kreditnya nggak ada ya, rapinya. Ya kurang lebihnya saya mohon maklum dan mohon dimaafkan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.